Halo guys, welcome back to my channel Nadia Ons. Jadi ini udah lama banget aku nggak record game horror dan ya today aku akan ini ya bisa kalian lihat sendiri ini kayak kebesaran. Jadi ini adalah White Crocodile atau buaya putih dan itu ternyata lanjutan dari Desa Meraung Kidul. Jadi ternyata Arif sama Agung tuh belum selesai guys. Mereka tuh masih harus bertemu dengan White Crocodile ini. Jadi ya ini ada emotnya ya. Oke, di sini bilangnya Agung Scar. Oh, ini kayak aku Indonesian dulu guys ya. Gimana? Oh, ini. Oke. Mobil Agung dihancurin oleh si nenek kanibal di Desa Meraung Kidul. Akhirnya Arif dan Agung terpaksa kabur menggunakan perahu dayung yang di sungai itu loh guys. Sedihnya di sungai itu mereka ketemu siluman buaya putih. Oh, jadi siluman buaya putih guys ya. Apakah mereka bakal bisa sampai ke kota melewati rintangan itu? And here we go, kita akan main Siluman Boy. Oh, ini Indonesianya guys judulnya, Siluman Buaya Putih ya. Oke, sini aku sebenarnya reportnya masih sore ya. Ini jam 4 sore. Ya, apa aku ke terangan masih guys? Ya, terang. Nah, karena di luar juga masih terang banget. Oke, ini dia. Ini Agung dan Arif. Sebenarnya gue nyesel nyuruh lu buruan balik. Nyesel juga gue ngapain jemput lu. Arif mati dijinjang nenek kanibal. Mobil gue juga hancur. Mobil hancur ya kan sama si nenek dihancurin. Gue juga nyesel dong nyelamatin nyawa lu. Kayak mereka dayung dan ini masih di sungai. Ternyata sungainya panjang guys mereka. Keren tuh udah kemarin naik perahu tuh mereka udah selesai gitu ya. Ternyata belum nih, kasihan banget. Terus, lu mau duduk bengong doang nih? Bantuin gua dayung kek? Oh, jadi ini kayak kita deh ini yang kacamata tuh si Arif deh. Soalnya kan dari Desa Meraung itu nggak ada kelihatan karakter kita dan ternyata di sini diliatin guys karakternya. Rip, itu apaan ya? Itu apaan? Kayak mata binatang di sana. Kayak mata binatang. Oh my god. Kayak mereka tenang banget gak sih mestinya itu buaya. Kalau kita kan kayak, hah? Ini di mana? Mereka tenang banget. Kayak stay cool aja. Ampun awas sama sekali. Asal kita gak deket-deket mereka, kayaknya mereka. Oh, ini kita bisa digerakin ternyata. Ya Allah ya Allah. Kamu mati. Aduh, aku setting dulu, guys. Asal kita gak berarti kita harus ngindarin si buaya-buaya ini guys, si buaya-buaya ini. Oke. Awas, awas. Kalem aja, Rip. Awas, jangan sampai nyenggol. Kalem aja katanya, astaga mereka kalem banget nih banyak-banyak buayanya. Lagi parkir guys, buaya di sungai. Mana matanya merah-merah. Oh, ada apa tuh? Ada hint yang biasa loh guys, itu hint yang biasa gitu guys. Sini. Wah, mantep banget ini, Rip. Oh, mantep. Pas banget. Oh, mereka nemu apel. Ini ada apel seger-seger, gede-gede. Di sungai ada apel, guys. Kalian pernah nggak kalian ke sungai terus kalian nemu apel? Kayaknya pohon apel, ya bisa aja sih. Pohon apelnya kebetulan di pinggir sungai gitu. Kayak ini gimana ini? Lu beneran gak mau bro? Seger banget apelnya bro kayak dari kulkas. Serius. Tapi seger banget kayaknya. Apa banyak buah-buah seger di sungai? Nah itu kenapa? Banyak buah-buah seger di sungai. Men. Akhirnya otaknya kepake. Bukannya mikir dulu. Udah dimakan baru mikir. Jadi aku gak kelihatan nih guys. Gung, lu ngapain? Bentar, Rip. Kencing dulu, kebelet banget. Oh my god, Bung, dia mau kencing di atas perahu kecil. Oh my god, Agung, what are you doing, Agung? Nanti kualat bener tuh, jangan sembarangan ya guys, jangan kencing sembarangan guys. Oh my god, apakah ngebug guys? Karena ini game-nya baru rilis, mungkin ada bug-bug sedikit. Kayaknya ini ngebug guys ya, ntar aku ulang dulu. Oh, yang tadi ya, aku tuh mau kencing guys, jangan sembarangan. Jangan ngamuk lu, gak takut kualat. Bacot ah. Bacot ah, kata Abung. Bacot ah. Bandel nih si Abung nih guys. Oh, ini di bawahnya guys.
Ya, ini tiba-tiba ada buaya kan, kameranya muter nih guys, kameranya muter, set ada buaya langsung. Berarti kita dari mana mulainya nih? Oh dari sini, oh langsung 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 ada. Watch out, watch out, oh hati-hati. Ada lagi, oh langsung mulai itu tuh buayanya. Oh, apakah itu yang buaya putih guys? Ini ada apa nih, ada apa? Itu kan sajen. Makanan setan. Sajen bukan guys, jangan-jangan makanan buah-buah setan tadi dong. juga. Sajen yang dilempar ke sungai gitu. Ini ada tumpeng nih, tumpeng. Dan ternyata itu sajen guys, ya ampun. Oke. Wah, masih banyak ternyata buahnya guys. Ini apel-apel ini ternyata dari sajen. Dan tadi mereka ngambil tuh di perahunya tadi. Oh my. Itu ada apa tuh di depan guys? Enggak, belum kelihatan ya ada apa di depan. Tapi ada yang gerak-gerak gitu. What? Kayaknya itu siapa deh? Kayaknya I gua know pernah this lihat. This girl, I know this girl. Ini kayaknya nggak ada mukanya bro. Iya bener yang nggak ada mukanya, yang Jangan-jangan ada di dia si mobil anak waktu buaya mobil putih. kita tuh. Waktu mobilnya ini guys, mogok dan ada wanita ini terus jump scare gitu. Osh. What the? Dia ternyata silumannya. Ih, kita nggak bisa maju kan? Rip, tolong Rip, gue nggak bisa berenang Rip. Ya, si Agung kelelep guys. Ini ternyata cetek ya? Cetek katanya cetek. Dangkal ya sungainya ternyata. Si Agungnya jatuh. Ternyata tadi nggak bisa ngindar kita guys dari buayanya ya. Rip, apa-apa Rip? Rip, di mana lu? Rip, di mana lu Rip? Wah, oh ini aku satu mulu guys, ntar ya. Oke. What the fuck? What the fuck? This girl what I'm talking about, ini nih cewek yang aku ceritain guys ya. Dan ternyata kita mati tuh, gimana tuh? Coba kita, oh kita harus loncat kali ke sini. Jangan-jangan Sherif udah tewas. Sorry ya Rip, gua gak bisa nyari lu. Oh, kita pakai Agung sekarang guys, bukan Arif lagi. Kita harus kemana nih? Ada tulang manusia, jangan-jangan itu Arif ya, teman-teman. Mati. What should I do? Harus ngapain? Rip, dimana lu? Rip? Jangan-jangan si Arif udah tewas. Apa ke depan kali ya guys? Ayo kita ke depan guys. Sorry ya Rip, gua gak bisa nyari lu. Gua harus cabut. Arif kemana Rip? Sendirian sekarang nih. Oke. Jumpscare-nya masih ini ya, soalnya cepet banget jalannya nih. Kita kemana nih guys? Hah? Kita harus ngapain woy? Gua gak bisa nyari lu, gua harus cabut. Kita harus nyusurin sungai. Oh ada hint lagi guys ternyata. Dan ini adalah tumpeng atau sajen yang tadi ya. Ini lengkap banget, ada nasi kuningnya. Ada kayak telur-telurnya juga gitu. Ada tempe. Oke kita gak bisa ke daratan guys, ada hantu itu. Tapi dia kan itu ada jembatan. Jembatan? Aja ada tumpangan, mending ke situ deh. Oh itu jembatan di atas ternyata guys. Berarti kita harus ke atas nih, ke jembatan. Oke, kita bisa langsung naik. Oh, no. Kita harus gimana? Dia cepet banget jalannya.
Oh, itu ada jembatan. Di jembatan atas itu. Kali aja ada tumpangan. Mending ke situ deh. Kayak jembatan, kayak jembatan penyeberangan ya. Eh, tadi tuh tiba-tiba ada terus. Harus naik, naik, harus naik, 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 naik. What? Harus naik? Bisa, harus langsung naik. Oh, bisa, bisa. Oh, ada hint, ada hint, ada hint. Here we go. Gua kira ini jembatan jalan raya, ternyata jalan kereta. Oh, ini jalan kereta ternyata, guys. Bukan ini, Yan. Banyak banget mayatnya, gila itu banyak banget kerangkanya, guys. Ini kita harus lapor polisi, guys. Tapi kita, tangan kita juga hilang, si Arif. Aduh, aku takut ada di jembatan si siluman itu. Kira-kira ada nggak dia, guys, di situ, guys? Oh, ada hint lagi, ada hint lagi. Kedengaran suara kereta dari jauh. Iya, ada suara kereta, guys. Ada suara kereta. Oh, ini dia. Oh my god. Pak. Ya, kereta mana bisa, guys? Kereta mana bisa berhenti? Ini gimana nih? Kita nggak bisa apa ke sana kali? Duh, banyak banget tengkorak di mana-mana loh. Padahin guys, ternyata padahin. Kita nggak bisa berhentiin kereta. Lewat kah? Oh, ini di atas. Kita harus loncat. Oke. Okay. Ada kereta lagi ya? Udah ditungguin sampai pagi juga. Ditungguin sampai pagi nggak ada kereta lagi katanya. Dan ini ternyata kita naik ke atas jembatannya, guys. Ini jangan ditiru ya, jangan ditiru sama kita. Ini cuma, ya pokoknya jangan ditiru lah, guys. Ini berbahaya. Jadi kita harus nunggu di sini gitu. Oh, ada hint di sana. Ups. Kita jangan sampai jatuh. Oke, ini kita gimana nih? Jatuh nggak nih? Hah? Bruh. Terus itu ini gimana? Terus kita gimana caranya tuh buat kehin ke situ tuh? Apa kita ke situ kali? Ya. Dan oh ada suara kereta lagi. Apa kita harus loncat, guys? Kayaknya kita harus loncat deh. Oh. Oh, bisa naik. Bisa naik ternyata. Oh. Dan Agung pun pulang, guys. Ternyata dia berdiri gitu banget ya. Orang lain kan berdirinya meluk-meluk atau gimana gitu. Dia berdiri aja santai. Aduh, ini nggak bisa di-close iklannya. Nggak bisa di-close iklannya, guys. Ya. Oke, okay, here we go, guys. Ini tadi sempat nge-crash lagi ya. Jadi nge-bug lagi, nggak bisa di-click apapun setelah iklan. Ini. It's my fault. Ini hati-hati banget, guys, saya takut jatuh karena lumayan nih kalau ngulangin lagi lumayan, guys. Oke, kita nunggu kepalanya dulu. Nah, kita nunggu kepalanya jangan kayak tadi. Oke. Kita go home, guys, ya, kita pulang, guys. Goodbye Agung. Hati-hati ya Agung ya, ini jangan ditiru ya, guys, ya, jangan naik-naik ke atas kereta bahaya. Thank you.
Nah, ini di Oke guys, ini aku record di handphone nih. Jadi maaf kalau nggak ada kameranya. Karena aku record pakai kamera handphone sebenarnya. Ini kita loncat. Siap. Kalau di sini nggak ngecas ya guys. Ya, dan album pun keluar. Dia udah nyelamatin Arif, tapi ternyata Arifnya nggak bisa diselamatin ya. Di sini juga ternyata masih nge-crash guys, aku nggak tahu apa yang salah ya. Back juga nggak bisa. Oke guys, jadi aku udah ngulang-ngulang ya di emulator LD player, terus di memo, di handphone juga tetap aja ternyata nge-stuck sampai tadi yang habis Agung naik kereta itu udah ke-stuck guys, nggak bisa di-close. Jadi nggak bisa di-close gitu ads-nya, aku nggak tahu emang itu endingnya atau ada bug ya, aku nggak tahu. Mungkin nanti kalau misalnya bug bisa di-update lagi, dibenerin lagi sama developernya ya guys ya. Oke, mungkin sampai sini dulu dan ternyata tetapi aku masih penasaran, mungkin nanti kalau misalnya ada update, aku update di shorts YouTube aku atau aku update video baru gitu ya guys ya. Nah, aku penasaran tuh endingnya apa bukan. Oke, cukup sampai sini dulu guys. Ternyata ya video kali ini nggak lengkap ya. Oh, udah enggak guys. Oh, ini si Arif nih. Oke, gua masih hidup. Aku gimana? Ah, emang gua pikirin. Oh, dia masih hidup ternyata. Itu, oh, keren itu tempat kereta juga, tapi bukan guys, ini kayak pagar dari bambu gitu. Dan, ya ini udah. Jadi ini tuh di siang harinya guys, ke sungai gitu, ternyata bagus pemandangannya. Kalau malam serem banget. Kayaknya aku ngikutin jalan yang ini jalan setapak ini guys. Wah, ada rumah-rumah sih tuh. Aduh, apa ini Desa Meraung Kidul apa Desa Meraung? Kita coba lewatin sawah. Kalau kita harus nyari orang kan ada sini. Ada sini guys. Mending nggak usah ke kamu, kamu nggak dikenal kayak gini dia. Mau pulang aja. Oh, dia mau aku pulang ya, bener, jangan ini jangan explore katanya. Tapi aku penasaran ada apa di sini. Oh, nggak bisa guys, kita nggak bisa lewat nih, kayak perboden gitu. Berarti kesini. Dia pulang naik apa? Oh, ini ada ini. Oh, ada angkot ternyata. Pak, Pak, minta tolong ya, kan angkotnya kosong. Saya sewa deh Pak, anterin saya ke rumah. Saya bayar deh berapa aja. Oke, ayo naik. Oke. Ya, Arif pun pulang guys. Apa ini akhirnya? Atau ada kelanjutannya lagi nih? Oh, tamat. Wih, tamat ternyata guys. Jadi itu adalah akhirnya. Tadi nggak tahu deh, kita nggak diliatin mereka pulangnya gimana. Tapi cuma naik kendaraannya aja. Inilah. Inilah gameplay kita hari ini tentang siluman buaya putih. Ya. Tentang siluman buaya putih guys. Dan ternyata hantu yang muka rata itu buaya putih. Dan ya mungkin bakal ada season selanjutnya tentang Arif dan Agung ini ya guys ya, atau mereka pas ketemu di kota gitu atau gimana-gimana, atau masih ada yang nempel ketempelan gitu ikut dari desa ke kota, I don't know ya. Yeah. Ya udah kayak gitu. Oke,
Jangan lupa yang nonton, jangan lupa dipencet like-nya, terus komen kalau misalkan kalian nemu ending lain, komen ya guys ya. Terus jangan lupa juga subscribe yang belum subscribe, oke? Okay? Kasih, bye. See you on next video, guys.